Nama saya Mia. Saya menjaga orangutan seperti anak saya sendiri. Dan saya sangat menyayangi mereka. Cinta, Cinta naik, Cinta. Ayo Cinta naik. Naik, naik Cinta. Ayo Cinta. Orangutan di sini rata-rata umurnya kira-kira 1-2 tahun. Jumlahnya jadi ada 13 di sana. Kebanyakan orangutan yang ada di sini, orang tuanya meninggal. Jadi kami sebagai pengganti orang tua asuh mereka. Agar mereka percaya diri, tidak harus memaksa mereka. Misalnya, kayak mereka harus naik atau seperti apa. Mereka harus melakukan apa yang mereka inginkan. Jadi kami harus membiarkan dan memberi kasih sayang agar mereka percaya. Naik sarang? Iya, sarangnya nih. Gue takut. Ini orangutan namanya Jati. Umurnya kira-kira 2 tahun. Dia dulunya pernah penyakit hepatitis B. 1 tahun dia dijaga oleh babysitter sendiri. Dan akhirnya bergabung sama orangutan yang lain, makanya dia sangat senang. Orang utan namanya Unggang. Dia orang utan baru datang, makanya dia sampai sebesar ini. Waktu dia tiba di sini, dia tidak sebesar ini. Mereka dipisah dari orang utan lain karena mereka masih dalam keadaan karantina. Halo Meril. Hey Meril, gimana Mbak? Keadaannya baik. Mau ya, minum? Iya, banyak minumnya. Tangannya gimana? Ini. Nah, udah agak mendingan ya kayaknya. Udah bisa dipakai ya? Belum terlalu juga sih. Kita di karantina selama 2 bulan. Jadi untuk mengetahui hasil tes dari tuberkulosis itu. Cuman masalahnya untuk si Meril ini, dia kecil ini dia mengalami ini fraktur di kaputnya sini. Jadi tangan sini agak susah digerakkan. Tapi sekarang beriring waktu kita sudah memberikan obat, treatment, jadi sekarang sudah dia mulai bagus bisa digunakan. Tapi nunggu waktu saja. Masa karantina 2 bulan, ketika mereka sudah 2 bulan di karantina sini, mereka akan bergabung dengan teman-teman mereka yang di sekolah hutan. Yaudah, pergi dulu ya. Yang sehat ya. Bye. Bye. Enggak? Ayo Mbak, Mia. Ya, ya. Terima kasih. Saya sangat haru. Sedih karena melihat dia datang dalam kondisi seperti ini. Tapi saya yakin dia akan lebih baik dari ini dan akan seperti yang lain. Dia akan percaya diri dan tidak akan mengingat ibunya yang sudah meninggal. Ayo Jati. Ya. Ya. Turun dulu. Kalau ada yang lelah, mereka langsung tertidur. Tapi kalau mereka masih mau bermain-main sampai 6:30 biasanya, ada yang sampai 7:30, mereka akan tertidur. Saya tidak pernah merasa bosan apabila kerja di sini. Karena mereka juga seperti manusia juga. Mereka sangat lucu. Jadi saya tidak pernah bosan bekerja di sini. Gak mau tidur, tidur. Ya, tidur. Tidur ya. Besok lagi mainnya. Cari ini. Dadah.